Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang Bu Teh Tiara, eh, Ibu ya. Hadir Pak. Puntennya wow. ngantasan penginten Dugika Dugi Tabuh 18 langkung 35 menit. Mohon Pak, mangga tesawios. Turnohon. 花生。嗯 sendiriku berharap menyukses Terima kasih telah <laughs> menonton!

Waalaikumsalam, 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 warahmatullahi wabarakatuh. Nah kabarnya teman-teman, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. luar biasa, luar biasa. Gimana pak, pak? Saya dapat kabar kalau ternyata sore hari ini daerah kota Bandung itu jadi kemacetan yang cukup parah, betul tidak? Mungkin. Uh, okay. Karena saya orang Lemang jadi nggak tahu. <laughs> Ada yang kena macet di sini? Parah pak, parah, soalnya ya. hujan deras. Teh hmm. nah, tiara dari kantor? Iya, habis pulang kantor ini. Hmm, Tapi perjalanan lumayan. Kantornya di mana? Di Gedung Sate pak. Oh, di Gunung Sate. Iya, rumah lumayan, itu. perjalanan ke Bojong Soam lumayan ya. Iya. Tapi iya. bisa nyampe geningan. <laughs> Emang macet Pak karena habis hujan kan, biasanya habis hujan kan macet. Oh iya iya. Betul. Mertua saya juga dari Lembang sampai Arca Manik. Dari Lembang 1545 sampai tadi 1815 belum nyampe rumah. Macet di Golok Barat katanya. Sama di jalan. sama di jalan. Memang hujannya cukup deras nih untuk di daerah Lembang. Kita senang-senang aja ya karena di daerah pegunungan. Yang kasihan yang daerah itu ya, da, apa berarti yang di bawah Lembang tuh Kebayang kalau Lembang sampai banjir apa jadinya Kota Bandung. Lembang kali, Pak. <laughs> <laughs> Jadi lautan kali. <laughs> ya teman-teman Alhamdulillah sudah ada 21 orang yang bergabung di Zoom meeting untuk menyimak ah nggak menyimak lah ya kalau menyimak berarti saya doang yang berbicara nih kita diskusi bareng teman-teman mengenai pertemuan yang kedua seperti handout atau PDF ya yang sudah saya berikan di e learning mudah-mudahan teman-teman sudah unduh walaupun belum unduh apa-apa menyusul Suara saya cukup jelas atau kecil atau gimana? Boleh tang. Uh, kecil sih Pak, kurang agak kurang sedikit. Oh, iya. Kalau sekarang gimana? Masih. Apa laptop akunya ya? Yang lain Masih kecil bagus, pak. Oh iya. Jusuh, pak. Cukup pak. Ya, lumayan pak, lumayan pak. Udah pak jelas. <laughs> Kang Dede di rumah atau di kantor nih? Di kontrakan. Oh ya. udah, udah pulang kerja ya. ya Ini putus -putus. gimana ya, Pak. Putus-putus. Gimana? Putus suaranya -putus, kecil? Putus-putus suaranya. Oh, suara saya putus-putus? Iya, -putus? tadi. Dari kantor dulu tadi, Kang. Kang. Eike. Ah, ya, dari kantor pulang dari kantor, macet biasa. Kang Rahmatmu udah di rumah ya. Masih di rumah SpongeBob? Masih di kantor, Pak. Sebelah mananya bikini batung rumahnya. Masih di kantor, saya, Pak. Oh, ya mudah-mudahan segera bisa pulang ya, kalau yang suka pulang. kalau saya sih nggak bisa lama-lama di kantor karena suka ada yang nelpon. Kapan pulang? Nah, jadi agak sulit nih mau berlama-lama. yang udah berkeluarga, pengalaman mungkin ya yang masih. Sama pak. Sama ya. Di vicol terus kalau nggak pulang-pulang. Terus setiap hari ketemu ya, tapi. ya betul. Aja ya, harus video call. Ya saya doakan buat yang masih sendiri untuk segera menyusul ya. Aduh, akan kembali, Pak. <laughs> nah, jangan sampai nyesal ya. Jangan sampai nyesal kenapa gak dari dulu. <laughs> Bercanda. Tapi itu canda yang gurih ya. Tidak pernah usang. <laughs> Apalagi di sini ada yang udah senior ya, Masalah rumah tangga. <laughs> kalau saya sih masih anak bawang. <laughs> ya teman-teman tadi juga saya sudah menunjukkan sedikit uh, teaser, teaser ya apa ya cuplikan kalau bahasa Indonesia-nya kurang seru ya kalau bahasa Indonesia ya kalau bahasa, bahasa asing kan ada teaser, ada trailer gitu ya, ada preview gitu. Wah bahasa Indonesia cuma satu cuplikan <laughs> kurang seru ya dibanding dengan bahasa Sunda kalau bahasa Indonesia kan cuman ada kata jatuh tersungkur cuman dua tuh jatuh tersungkur ya kalau bahasa Sunda ada tiga berat ti, ti jali ke apa lagi ya tiga Tigusruk. Tiga, 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 tiga berus berat berat tiga tiga ada tiga ya ada banyak ya bahasa Indonesia cuman sedikit bahasa Indonesia cuman sedikit teman-teman ya bahasa Jawa juga ada banyak <tik> nah banyak ya bahasa yang bisa kita gali kalau kita mau untuk menggali. Nah teman-teman tadi -teman, ya kalau bahasa Indonesia sangat terbatas kosa katanya, kalau bahasa Sunda luar biasa sangat kaya benghar banyak sekali kosa kata yang bisa kita pakai untuk menjelaskan keadaan yang terjadi pada diri kita atau orang lain tapi saya ingin tanya nih buat teman-teman nanti saya tunjuk satu, -satu ya menurut teman-teman bahasa itu apa gak terbatas bahasa sunda bahasa Indonesia gak ya bahasa secara umum dimulai dari ah yang on kamera dulu deh kang Ali kang Kamil pak sore pak <tuh> ya yeah. uh, kalau menurut saya bahasa itu adalah uh, suatu komunikasi yang bisa yang yang bisa dapat dipahami dengan mudah antara uh, manusia dengan manusia lainnya. Oke, aduh saya coba cari yang pertama komunikasi, yang kedua mudah, yang ketiga manusia. Betul. Oke, ketiga ya. Terima kasih Kang Ali, apa? Kang Ahmad. Menurut Kang Ahmad bahasa itu apa? Kang Ridwan Ahmad Ridwan. Halo. Oh, iya <laughs> Damang, Kang? Alhamdulillah damang, damang pak. <laughs> Menurut Kang Ahmad, bahasa eh uh, kemampuan yang dimiliki manusia berkomunikasi. Eh hmm. uh, de dengan manusia dengan sesama manusia, Pak. Oke, okay. ada dua poin baru nih. Bahwa bahasa itu dimiliki manusia kemudian hanya digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Eh, yang kedua itu tadi apa ya? Pokoknya itulah, saya menangkapnya yang awal aja. Bahwa bahasa itu hanya dimiliki manusia. Jadi ada empat poin ya. Tadi Kang Kamil tiga, sama Kang Ahmad empat. Sekarang saya coba yang perempuan, yang wanita. Teh Tiara, menurut Teh Tiara bahasa itu apa ya? Ya Pak, <laughs> kalau menurut saya hmm. selain untuk berinteraksi dengan manusia, hmm. juga dapat uh, sebagai bersosialisasi dengan makhluk lain. Eh lainnya, kan? <laughs> <laughs> makhluk lainnya makhluk lainnya <laughs> dengan wow. manusia lainnya salah <laughs> <takut. laughs> Pak. Komunikasi ya. <laughs> <laughs> Wah, kayaknya punya ilmu kebatinan ilmu, ilmu, ilmu hitam atau putih. <laughs> salah pak maaf, <laughs> oh, maaf. <laughs> ya pak itu paling komunikasi oke okay. berarti masih ada baru ada empat ya baru ada empat yeah. poin terima kasih Teh Tiara yeah. masih belum puas nih saya ingin tanya Teh Afif Teh Afif ya yeah, Pak Damang <laughs> masih di Jakarta nih nggak Pak. pak. <laughs> nah, kita lihat kita kita dengarkan nih tanggapan dari orang Jakarta. bahasa uh, ini kali ya pak apa ya kayak suatu simbol gitu ya simbol. untuk intinya tuh kayak untuk menyampaikan uh, tujuan gitu. jadi tuh antara perantara yang satu sama perantara yang lain tuh uh, ngerti gitu apa yang diucapin intinya untuk apa ya memberitahukan uh, ya suatu tujuan lah gitu kali ya pak ya. iya iya ini ya ya ada dua poin yang bisa saya ambil yang pertama bahasa itu sebagai simbol yang kedua dipahami atau dimengerti oleh kedua belah pihak nah jadi ada enam nih ada enam apa lagi ya satu lagi deh, Kang Andi. Damang, nah, Kang Andi. Damang, Pak. Di rumah, di kontrakan? Di, ka, di rumah, Pak. Oh, di kamar. Jamur. Di kamar. Wah, oh, di uh. rumah, di kamar. Oh, ada. ada, 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 ada <laughs> nih. Sama sih. Gak ngapain-ngapain kok, baca depan ini doang. Gimana, Kang uh, Andi? Menurut Kang Andi nih, bahasa. Jadi, bahasa itu suatu alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi, baik uh, bisa berbentuk lambang, bunyi, yang intinya itu adalah kesepakatan antara uh, kita dan orang lain untuk, uh, misalnya untuk menyebut sesuatu lah. Misalnya untuk menyebut rasa asin, Pak. Kita nyobain garam, gitu kan. Hmm. Kita nyebutinnya apa? Lalu bahasa kita asin aja nih. Yaudah, asin semua. Kayak gitu. Oke, okay, terima kasih. Nampaknya teman-teman sudah ada yang sedikit baca-baca nih handoutnya ya. alhamdulillah. Yes. Jadi saya nggak nggak rugi ya bikin susah pak ya. <laughs> <laughs> ya benar teman-teman ya. Jadi khusus uh, menurut Kang Andi ada tambahan lambang gitu ya, kemudian simbol. Eh lambang terus merujuk pada suatu makna. Ya kalau teman-teman sudah buka handoutnya, uh, kalau belum juga nggak apa-apa. Saya share sekarang. <laughs> yang pertama tadi ya lambang memang bahasa itu merupakan perlambang biasanya menandakan sebuah uh, sesuatu ya lambang itu kayak garuda garuda lambang dari apa negara apa negara ya tapi secara nggak langsung hmm, lambang itu sebetulnya nggak ada sangkut pautnya dengan uh, makna yang ditujunya tapi ketika kita melihat atau mendengarkan sebuah sebuah lambang atau ujaran lambang, kita langsung bisa merujuk ya bahwa bahasa itu sebuah lambang. Kemudian jangan lupa juga bahwa bahasa itu sebuah sistem teman-teman. Kenapa sebuah sistem? Karena bahasa itu secara tidak langsung bisa dipelajari oleh orang lain. Contohnya saja, mungkin teman-teman pengalaman ya, semasa SD belajar bahasa Inggris terutama lah yang gampang ya. Kita kita belajar bahasa Inggris, apa yang pertama kali diajarkan? Sistem, benar tidak? Pasti benar. Kita diajarkan uh, susunan apa ya? Subjek, predikat gitu ya, objek. Itu bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Inggris ada subjek juga, ada kata kerjanya apa? Saya lupa lah. Itulah istilahnya ya. Dan itu adalah sebuah sistem teman-teman, sebuah sistem. Jadi kita tinggal ganti aja tuh subjeknya mau saya, mau nama orang, gitu kan. Kemudian kata kerjanya kita bisa ganti, kita pilih-pilih. Tapi ketika kita, ketika kita berbicara, kita pasti pakai sistem yang itu. Begitupun kalau kita pakai bahasa yang lain, misalnya bahasa daerah, ada sistemnya tersendiri. Dan karena sebuah sistem, tentunya bahasa itu bisa kita pelajari bahkan kita kuasai. Kemudian bahasa itu awalnya teman-teman bukan tulisan justru dari bunyi dulu. Karena kemampuan pertama yang dimiliki oleh seseorang adalah kemampuan untuk menyimak. Kemampuan pertama yang dimiliki seseorang ketika dia baru lahir adalah kemampuan menyimak. Sehingga kalau teman-teman perhatikan ya, yang khusus yang sudah berkeluarga atau yang berada di dunia pendidikan, anak itu akan merekam setiap ujaran yang kita keluarkan, akan merekam setiap akan merekam bahkan mengeluarkan kembali setiap ujaran yang kita berikan. Dan ingatan anak-anak itu sangat kuat kan. Apalagi ketika kita sering berinteraksi dengan anak kita menggunakan contohnya menggunakan bahasa daerah, otomatis anak itu akan terbentuk dengan bahasa daerahnya. Begitupun kalau kita ingin menggunakan kalau kita menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap percakapan kita dengan pasangan kita ya yang didengarkan oleh anak otomatis anak itu akan menggunakan bahasa yang kita gunakan dan ini juga kecontohan kan teman-teman yang udah berkeluarga ketika anaknya sering nonton televisi upin ipin otomatis dialeknya bahkan kosa katanya eh, banyaknya dari upin ipin benar nggak ya teh Tiara benar ya Halo, ada suara Halo, saya? Iya, Pak. Benar ya? Benar, Pak. Kadang ngikutin juga sih. Dari bahasanya juga kadang ngikutin gitu. Yeah. Dari dari gerakan-gerakannya. Kadang suka dipraktekin lagi gitu. <laughs> <suka>. <laughs> ya, karena itu kemampuan pertama yang dimiliki anak adalah menyimak. Pasti itu. Makanya di usia-usia tertentu itu disebut... Cepat belajarnya. Hmm, disebut golden age. Tiga sampai lima tahun. Dan di situ sebetulnya kesempatan yang emas buat orang tua ataupun siapapun ya yang ingin mendidik anak. Karena apapun kita kasih itu bisa langsung nerap. Janji aja kita kasih janji ya, satu kali. Itu ingat kalau nggak pagi terus. itu oh, gita gita terus. Itu masa-masa golden age. Makanya nih buat yang belum uh, punya pasangan atau bahkan belum punya anak ya, tips sedikit dari saya ya. Uh, ketika anaknya itu sudah berusia 3-5 tahun tuh Waya, apa saatnya untuk dicekoki banyak hal <laughs> masuk gitu ke, ke rekam <laughs> kita lanjut lah usah panjang-panjang <laughs> kemudian arbitrer artinya mana suka maksud dari mana suka eh, contohnya nih orang Indonesia menyebut binatang berkaki empat berbuntut yang ditunggangi itu dengan kata kuda itu orang Indonesia bilang seperti itu dan orang Inggris bilang horse kan dan kita bisa paham kita bisa paham kan kalau orang Indonesia bilang kuda, oh iya kuda itu merujuk kepada binatang itu. Kemudian orang Inggris ketika bilang itu bilang horse, kita bisa paham oh itu mah ada orang Inggris gitu kan. Bebas berarti kan bahasa itu bebas. Artinya ketika mendapati sebuah benda atau makhluk lain kemudian diberi nama tertentu dan disepakati bersama itu sebetulnya bahasa itu udah milik milik orang milik orang yang menggunakannya dan ini juga selain arbitrer bahasa itu bersifat konvensional dan juga universal artinya konvensional bahasa itu disepakati oleh penggunanya contoh orang Indonesia bilang kuda kan bahasa Indonesia bilang kuda dan ketika saya bilang kuda ke teman-teman pasti yang dalam pikiran teman-teman itu binatang berkaki empat berbuntut berkepala yang biasanya ditunggangi paling jauh kalau saya bilang kuda, teman-teman pikirannya ke zebra. Nggak mungkin ke yang lain. Ke zebra atau ke kaladai, Pasti arahnya ke situ. Dan itu udah, udah disepakati kan, teman-teman ya. Itu yang namanya arbitrer dan juga konvensional. Kemudian, bahasa ini juga bersifat universal, teman-teman. Kenapa bersifat universal? Kalau teman-teman perhatikan, susunan sebuah kata eh, sebuah kalimat ya susunan sebuah kalimat dari banyak bahasa itu umumnya sama bahasa Indonesia contohnya dengan bahasa Sunda Abdi tuang saya makan tuh Abdi tuang Abdi saya tuang makan itu sama kan atau dengan bahasa Inggris I'm eat sama ya kurang lebih susunannya hampir sama gitu ya makanya bahasa itu bersifat universal karena keuniversalannya itu bahasa bisa dipelajari kan kalau teman-teman lihat atau pernah dapat sebuah atau pernah melihat sebuah postingan ya ada seseorang ada seorang mahasiswa ya yang mampu mempelajari lebih dari tiga bahasa dan kalau kita ingat-ingat juga presiden pertama kita juga menguasai banyak bahasa bahasa Rusia bahasa Jawa bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Belanda mungkin bahasa Jepang ada enam bahasa yang dikuasainya kemudian teman-teman bahasa itu dinamis dan juga bervariasi waktu dari bervariasi itu bahasa Sunda aja contohnya bahasa Sunda di orang Bandung itu beda dengan bahasa Sunda dengan orang Garut di Bandung juga bahasa Indonesia, bahasa Sunda berbeda beda bahasa Bandung bahasa Sunda kota Bandung bahasa Sunda Lembang di Lembang ge udah beda ada Lembang namanya Cireon. itu beda bahasanya bukan bahasa secara umum pasangkatanya bukan ya tapi dari tinggalnya berbeda ada yang diayun, ada yang datar, ada yang lemes, ada yang rada nyentak gitu ya. Kayak Sunda Bogor tuh, Sunda Bogor kan tegas-tegas gimana gitu ya bahasanya tuh. Gitu. Kemudian yang lainnya udah nggak perlu saya jelaskan. Dan ini juga sudah teman-teman paham tentang ciri-ciri dari sebuah bahasa. Intinya, ya bahasa itu sebuah sistem lambang bunyi konvensional dimiliki oleh dimiliki dan disepakati oleh penggunanya dan dinamis selalu berkembang. Contohnya, dulu kita nggak kenal dengan yang namanya gadget. Baru 5-10 tahun ke belakang, kata gadget itu muncul. Atau bahkan kata selfie aja. Dulu belum ada kata selfie. Bahkan membayangkan sebuah HP berkamera aja, dulu rasanya tidak mungkin. Tapi sekarang, wah udah jangan ditanya lah. Uh, kamera udah lebih dari satu kan, setiap handphone gitu. Kata selfie aja baru muncul 10 sampai 15 tahun kebelakangan. Ini menunjukkan bahwa itu bahwa bahasa itu dinamis. Baik teman-teman karena di saya lagi azan kita break dulu sekitar 5 menit ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Sepakat? Baik Pak. Sepakat Pak. Baik Pak. Sepakat. Sepakat Ya, teman-teman kita lanjutkan. Oke, teman-teman uh, saya ingin tanya dulu sebelum dilanjutkan. Ada yang udah cek kehadiran di e-learning? Ada? Bisa? Udah apa udah bisa? bisa apa? Sudah ada, Pak. Sudah, sudah bisa, Pak. Tadi teman siapa ya tadi? <laughs> Kang siapa lah enggak ada, kena katanya. Jadi mohon dibantu ya. Soalnya di saya ada. Barangkali teman-teman ada yang punya tips gimana cara menghidupkannya menyalakan memunculkannya kembali. <laughs> ya, kita lanjut teman-teman itu bahasa secara umum dan bahasa secara umum ini juga berlaku umum juga untuk fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ya sama dengan fungsi bahasa yang lain. Tapi yang membedakan bahasa memiliki bahasa Indonesia itu memiliki kedudukan. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan ini ternyata menjadi salah satu hal yang perlu kita syukuri. Dibanding dengan negara-negara yang lain. Karena negara-negara yang lain Nggak mesti ada bahasa khas negaranya di daerah Asia Tenggara aja. Bisa kita hitung jari bahasa negara yang berasal dari bahasanya sendiri, gitu ya. Meskipun di Indonesia itu ada kemiripan dengan bahasa Melayu Malaysia, tapi bahasa Indonesia memiliki sistem sendiri, memiliki ciri khas sendiri, ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman yang udah baca nih handout atau yang belum, kira-kira bahasa bahasa Indonesia itu apakah jelek ada ya dari Tuhan tuh nurunin langsung dread ini loh bahasa kalian gitu ya dalam sebuah kitab gitu ya. Silakan pelajari kemudian gunakan. Apakah demikian? Tidak pak. Jadi, Tidak pak. Di bahasa Indonesia itu awalnya dari mana? <tuh> dari bahasa Melayu pak. Dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu apa yang diambil? <laughs> oh, ya apa nih? Kang Ali, Kang Kamil, Melayu Sumatera, Pak? Ya, Melayu. Melayu Riau. Ya, Melayu Riau ya. Ya, teman-teman, teman-teman juga mungkin kalau yang suka sastra ya, banyak sastrawan yang asalnya dari Riau, dari Melayu, karena orang Sumatera itu bisa dibilang orang cendekiawan, orang perantau, kemudian banyak juga sastrawan kita sebut saja Hamka kemudian kita sebut juga Khalil Anwar dua orang itu mungkin yang sering terdengar di telinga teman-teman ya dan memang kita nggak bisa nggak bisa apa ya nggak bisa menolak ya karena itu sebuah kenyataan takdir bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau saya tanya lagi nih kenapa bahasa Melayu Riau yang dipilih mudah karena mudah dipahami pak mudah di Cerna mudah dipahami, mudah dicerna dan mudah dipahami. Kenapa nggak bahasa Sunda yang dipilih atau bahasa Jawa deh? Yang notabene ya bahasa Sunda itu kan orang Sunda banyak ya, orang Sunda, Tatar Sunda kan dulu kan nggak ada nggak ada provinsi Jawa, provinsi Banten nggak ada kan? Provinsi Banten nggak ada, berarti orang Sunda itu banyak. Apalagi orang Jawa banyak banget ya, orang Jawa banget. Kenapa nggak bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang dipilih? Sekarang presiden kita dari presiden pertama sampai presiden ke sekarang tujuh, ya, Ketujuh ya, itu orang Jawa semua. Tapi kenapa bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang sebagai bahasa Indonesia? Ayo, karena susah mungkin, Pak, karena oh. saya sebagai bahasa Sunda, susah. Bahasa karena, jawab, Pak. Kalau bahasa Sunda, ya, banyak sih, Pak. Untuk satu kata aja banyak arti. <laughs> iya betul ya. Bahasa Sunda pertama susah. Karena bahasa Sunda itu banyak makna, banyak sinonim ya untuk mewak untuk menjelaskan satu hal aja. Kayak tadi jatuh ada banyak dari Bahasa Jawa juga sama. Saya sebetulnya orang Jawa ya, tapi saya nggak tahu jatuh itu dalam bahasa Jawanya apa. <laughs> itu ada banyak macamnya. Dan juga yang lebih penting, teman-teman, bahasa Jawa dan bahasa Sunda itu, dan mungkin bahasa yang lain yang saya nggak, nggak tahu, bahasa daerah yang lain, itu memiliki tingkatan. Kalau Sunda itu istilahnya undang usuk bahasa. Kita pasti berbeda ucapannya ketika kita ngobrol sama orang yang lebih tua, sepantaran, bawahan, gitu kan, berbeda. Tapi kalau kita berasal dari keluarga yang memang sangat memegang erat kebudayaan gitu ya. Wah, itu udah jelas perbedaannya. Kebayang gitu ya, kosakata yang dimilikinya untuk ngobrol ke bapaknya beda, ngobrol ke adiknya beda, ngobrol ke sesama atau sepupunya pasti beda. Dan ini membuat bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu sulit untuk dipelajari. Dibandingkan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu Riau, itu sangat mudah teman-teman dipelajari. Karena pertama, dia tidak ada undak usuk bahasa tidak ada levelnya tidak ada tingkatannya jadi sama rata buat orang yang dari segi kastanya di bawah dengan kastanya di atas itu nggak ada nggak ada nggak ada jenjangnya nggak ada tingkatannya sama kenapa sama karena bahasa Melayu Riau ini ternyata dipakai di dunia perdagangan yang kita tahu nih di dunia perdagangan itu perlu banget adanya komunikasi yang sehat bener nggak contoh orang Sunda dia nggak bisa berbahasa Jawa orang Jawa nggak bisa berbahasa Sunda ketika orang Jawa dan orang Sunda berdagang atau ginilah, orang Sunda jualan pisang ya pisang bahasa Sundanya apa suuk tahu eh salah tahu pisang tahu pepaya pepaya deh pepaya gedang, gedang 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 nah orang Jawa itu bilang uh, pisang itu gedang loh gedang. Gedang, ya. kebayang Jadi kan? pakbelit nantinya pak. <laughs> itu itu baru dari satu aspek aja dari dunia perdagangan. Kalau komunikasi sehat kan transaksi tidak akan berjalan ya. Mungkin Ribut yang, yang ada yang pak. Yang marketing juga kebayang kan. Makanya kita ada anggaran-anggaran tertentu yang untuk memuluskan komunikasi kan. Penting ya orang Jawa dengan orang Sunda aja kalau ingin jual gedang itu bingung. Ini gedang menurut orang Sunda kan pepaya, menurut orang Jawa pisang. Nggak terjadilah transaksi. Makanya dipilihlah bahasa Melayu Riau, karena bahasa yang paling mudah. Dan mewakili semuanya. Jadi kan dulu dagang antar daerah kan, antar daerah gitulah pokoknya tahu saya <tuh> 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 panjangin ya gitu ada intinya. Kemudian Ternyata kalau dipilih bahasa Sunda atau bahasa Jawa itu bakalan menimbulkan kecemburuan yang akhirnya tidak bisa mempersatukan bangsa. Tidak akan bisa mempersatukan bangsa. Teman-teman tahu jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia, suku deh, jumlah suku di Indonesia ada berapa? Lebih dari 300, teman-teman. Lebih dari 300 suku. Dan kalau berbicara bahasa, bahasa Indonesia bahasa daerah yang ada di Indonesia itu lebih dari 500 kurang lebih ada 740-an. 740-an teman-teman. Bayangkan kalau bahasa daerah tertentu yang diangkat atau bahasa Jawa deh yang diangkat. Bayangkan orang Sunda cemburunya seperti apa. Bahkan orang Sunda itu punya kisah yang menyedihkan dengan orang dengan orang Jawa lewat kisah kerajaan Majapahit dengan apa ya kerajaan Sunda teh apa ya? Ada yang tahu kerajaan apa? Pajajaran, Pajajaran. Ceritanya orang kerajaan Majapahit ingin uh, ingin menikahkan dengan menikahkan menikahkan rajanya gitu ya ke uh, apa ya Putri kerajaan Pajajaran. Tapi ketika bertemu bukannya menikah malah berperang. Akhirnya mitos itu berkembang sampai dengan sekarang dan kalau kita lihat di Bandung sendiri tidak ada jalan Majapahit atau jalan Gajah Mada dan ternyata mitos ini berkembang jauh sampai ke, sampai mengakar ke individu-individu orang tua kita bilang nggak boleh nikah sama orang Sunda gitu. kalau kata orang Jawa kalau kata orang Sunda tong aja orang Jawa gitu kan mitosnya udah sampai seperti itu. Ya kebayang kan kalau bahasa Jawa yang naik tuh masih ada kecemburuan sosial dari orang Sunda yang menyebabkan dia tidak mau bergabung dengan Indonesia dan begitu pun lainnya. Dan ternyata kesempatan inilah yang digunakan oleh para pemuda, pemuda-pemuda Indonesia terpelajar khususnya ya bergabung, berkumpul untuk memutuskan bahwa bahasa Melayu yang akan digunakan menjadi bahasa persatuan yang kita kenal di tanggal 28 Oktober sebagai Sumpah Pemuda. Dan banyak di antara kita yang lupa bunyi Sumpah Pemuda yang ketiga. Kami bangsa eh kami putra putri Indonesia titik-titik bahasa Indonesia. Sebetulnya titik-titik itu lebih tepat diisi dengan apa sih? Ada yang tahu? Menjunjung bahasa persatuan, Pak. Ah, iya, betul sekali. Wah, ini anak muda nih, Mas. Ini ya, <laughs> menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bayangin nih, kalau semua pemuda itu tidak menggaungkan bahasa Indonesia dalam uh, sumpahnya, otomatis kan para pemuda yang dulunya masih muda itu tidak akan menjadikan negara ini sebagai negara Indonesia yang sekarang udah tua dan bahkan udah meninggal orang pemuda yang tadi ya pemuda yang itu yang bersumpah dan semua pemuda ini menyebutkan bahasa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bukan bukan sekedar menyebutkan bahasa persatuan tapi dijunjung teman-teman kalau dijunjung di, di mana disimpannya kalau dijunjung di paling atas so di paling atas ya dijunjung ini ya bukan atau di atau dijinjing ya apalagi diseret kami kami putra putri Indonesia menyeret bahasa persatuan bahasa Indonesia kan enggak gitu ya tapi menjunjung artinya memang bahasa Indonesia itu dijunjung dimunculkan di paling atas bahkan kita juga lihat kan sekarang kali ke teman-teman mengutarakan mata kuliah bahasa Indonesia itu sebagai wujud dari junjungan para pendiri bangsa itu untuk terus melestarikan bahasa Indonesia. Gitu teman-teman ya. Nah, dari sinilah awal mula bahasa Indonesia itu diresmikan. Kemudian masuk ke kemerdekaan. Di pasal 3 bab 15, pasal 36 bahasa Indonesia itu diresmikan sebagai bahasa negara. Artinya, bahasa Indonesia itu dipakai pertama sebagai kegiatan resmi kenegaraan. Teman-teman jarang atau mungkin nggak pernah Bapak Presiden atau Ibu Presiden ketika upacara kemerdekaan itu menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Pasti menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, ketika sekolah, ketika sekolah ya, terutama di sekolah negeri, pasti rapotnya berbahasa Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman ketika belajar, di sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, bahasa pengantarnya untuk menyampaikan pengetahuan yang menggunakan bahasa Indonesia. Betul, sekalipun mata kuliah bahasa Inggris sekarang, dosen bahasa Inggrisnya pasti ngomong bahasa Indonesia untuk menjelaskan mata kuliah dari bahasa Inggris. Bener nggak? <tosok> Bener kan? Ya, Bener, jadi pak. ini ya rekan-rekan ya, subjek, plus predikat gitu ya, padahal belajar bahasa Inggris ya. <tosok> nah, itulah, jadi bahasa Indonesia itu karena sudah disahkan sebagai bahasa negara, maka wajib digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, digunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Nah, sampai di situ nih, teman-teman, ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, maka saya persilahkan. Ada? Gak ada, Kalau nggak ada, saya izin share screen ya. Tadi sudah sampai mana, saya lupa. <laughs> Jadi, teman-teman, ternyata uh, kenapa saya uh, nyalakan, matikan uh, share screen-nya? Karena saya lagi belajar yang namanya presentation Zen. Ada yang udah pernah tahu? Presentation Zen? Belum ya? Belum, Pak. Ini buat teman-teman yang bekerja di instansi yang saling berinteraksi dengan PowerPoint khususnya atau Selindia. Ternyata Selindia ini salah satu sisinya bisa membantu kita untuk mengingat materi yang kita akan sampaikan. Tapi di sisi lain ternyata ini menjadi sebuah mesin pembunuh pembunuh kreativitas kita. Jadi saya mohon maaf bila kadang-kadang saya nyalakan, kadang-kadang enggak, saya lagi belajar untuk menerapkan sebuah pendekatan namanya Zen Presentation supaya ada human touch-nya lebih terasa. Human touch-nya lebih terasa. Jadi teman-teman mudah-mudahan nggak boring. Itu malah boring ya dengan ngobrol gitu ya. Padahal saya udah bikin susunannya gitu. Oke kita lanjut teman-teman ya. Dan perkembangan bahasa itu dilanjutkan dengan adanya Kongres Bahasa. Teman-teman juga bisa unduh, ada namanya KBBI di Play Store. Itu merekam semua istilah-istilah bahasa Indonesia. Bahkan istilah sekarang itu diserap dalam bahasa Indonesia. Selfie ya, contohnya selfie. Selfie sekarang kalau bahasa asing selfie kan, bahasa populer juga selfie. Tapi sebetulnya bahasa Indonesia sudah ada kata selfie Apa, ada yang tahu nggak? Suap foto, nah suap foto, kemudian salin dia itu sebagai padanan slide yang saya tampilkan sekarang. Kemudian gawai untuk memadankan kata "gejar" gitu, dan ini dilakukan melalui kongres bahasa. Ini udah ya, dan perkembangan bahasa Indonesia sekarang ini kurang lebih ada tiga ya. Yang pertama melalui penguatan penggunaan bahasa, teman-teman, bagaimana cara menguatkan penggunaan bahasa? Yang pertama lewat pendidikan dan terbukti efektif. Sekarang aja ya. Teman-teman belajar lagi bahasa Indonesia. Kemudian lewat pemutakhiran bahasa seperti tadi ya, ada kamus besar bahasa Indonesia, ada tesaurus gitu. Itu melalui pemutakhiran bahasa. Ada upaya penyerapan dari bahasa asing diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga melalui diplomasi bahasa diplomasi bahasa Indonesia ini maksudnya bahasa Indonesia itu diperkenalkan itu bangsa-bangsa lain melalui pendidikan tentunya ya bahasa bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini juga menyediakan beasiswa kepada orang-orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia gitu kemarin pengalaman ketika saya lagi magister teman saya dari Thailand kuliahnya sama jurusannya sama bahasa Indonesia kemudian ada rekan saya lain yang dari Cina dari Cina ya langsung dia datang belajar bahasa Indonesia bahkan sampai kontrak sampai kuliah lagi S3 untuk jurusan bahasa Indonesia. Kemudian selain itu juga lulusan-lulusan dari UPI khususnya ya UPI ya Universitas Pendidikan Indonesia itu dikirim setiap tahunnya 5, 10, 8 gitu untuk mengajarkan, memperkenalkan bahasa Indonesia khususnya ke Australia. Jadi di Australia itu ada mulok muatan lokalnya itu bukan bahasa Sunda ya tapi bahasa Indonesia gitu ya di Australia kemudian kemarin bisa sampai ke Finlandia di Cina di Korea Korea udah lagi ramai itu di Korea dan di belahan dunia lain juga banyak diplomasi bahasa yang dilakukan gitu teman, -teman ya. jadi jangan salah nih bahasa Indonesia itu bukan bahasa yang statis tapi uh, dinamis dan juga bukan yang uh, tidak produktif justru sangat produktif terus sangat berkembang pesat bahkan saking pesatnya ketika ada pertemuan antar negara-negara Asia Tenggara bahasa Indonesia yang dipilih sebagai bahasa pengantarnya gitu itu untuk perkembangan bahasa Indonesia jadi teman-teman seharusnya bangga ya ketika teman-teman uh, menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi sehari-hari karena tadi ya bahasa Indonesia sebetulnya sudah mendunia tapi sayangnya persoalan klasik negara kita ya kita tidak bangga terhadap bahasa kita sendiri karena bahasa kita sendiri itu dianggap inferior kalah dibandingkan bahasa yang lainnya terbukti dari sekarang dengan terbuka bebas perdagangan banyak produk-produk banyak nama toko nama perusahaan itu bukan menggunakan bahasa Indonesia tapi menggunakan bahasa asing dan bahkan anak-anak remaja kali remaja sekarang ya lebih lebih mencintai bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Bahkan orang tua-orang tua pun lebih, lebih senang menyekolahkan anaknya untuk kursus bahasa asing dibandingkan dengan kursus bahasa Indonesia gitu ya. Dan ini ya semacam hal yang sudah terjadi mau diapakan lagi kita. Ya mudah-mudahan bahasa Indonesia tidak hilang. Nah sekarang kita masuk ke kedudukan bahasa Indonesia yang pertama, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara, tadi saya juga sudah jelaskan. Ya, bahasa Indonesia itu pasti digunakan dalam setiap acara kenegaraan, dan juga teman-teman bahasa Indonesia itu digunakan untuk setiap dokumen resmi kenegaraan. Contoh undang-undang dasar itu menggunakan bahasa Indonesia, kemudian surat kontrak kerja, teman-teman mungkin ya, atau SK (Pengangkatan Karyawan) pegawai itu menggunakan bahasa Indonesia itu udah resmi memang harusnya seperti itu dan ternyata udah dirinci ya dalam berbagai undang-undang dan juga perpres gitu kita lanjut lagi nah uh, tahun 2019 ya kemarin sebelum covid bapak Jokowi sudah menandatangani peraturan presiden nomor 63 yang menyebutkan yang membahas tentang Penggunaan bahasa Indonesia, teman-teman bisa baca deh. Nah, ini sebetulnya bukan hal yang baru, teman-teman. Sebetulnya, dari dulu bahasa Indonesia itu udah wajib digunakan oleh para pejabat ketika berkomunikasi atau berpidato di luar negeri. Wajib itu, mah, bayangin kenapa wajib ya, karena di luar negeri itu sebetulnya sudah ada tim khusus, tim translator, untuk menerjemahkan bahasa oh udah ada tim translator, mengapain? Itu kita capek-capek para pejabat itu capek-capek menggunakan bahasa asingnya, gitu ya. Udah aja ngomong bahasa Indonesia, itu jadi sarana penguatan jati diri bangsa. Kalau teman-teman perhatikan juga orang orang Jepang, orang Cina, orang Korea, itu ketika dia mereka membuat produk, pasti di Gawa ini itu ada bahasa mereka, ada bahasa mereka, ya dan mereka sangat bangga gitu dengan bahasanya mereka sendiri. Nah, kemudian kalau kita bahas tentang bahasa persatuan, bahasa Indonesia ini memiliki empat aspek ya. Yang pertama sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana pemersatu, bayangin ya, kita memiliki ratusan suku bangsa, bahkan 740 bahasa daerah. Kalau nggak punya bahasa Indonesia, kebayangkan. Kan bahasa Sunda punya e, peribahasa, ada goreng, kubasa. Bayangin kalau nggak ada bahasa Indonesia, tentunya bukan sekedar salah paham yang terjadi. Kan sebagian besar pertikaian hanya karena masalah salah paham kan. <laughs> Kemudian karena penghubung dan juga sebagai status ya, bahasa Indonesia itu diharapkan dapat mengurangi sentimen negatif antar suku gitu ya. Kalau nggak ada bahasa Indonesia, misalnya bahasa Jawa yang naik, pasti kan orang Sunda tuh sentimen ke orang Jawa tuh bahasa Jawa yang naik begitu pun sama kalau bahasa Sunda yang naik. kenapa sih orang bahasa Sunda yang naik kenapa nggak bahasa Jawa aja Secara pemimpin kita kan orang Jawa semua gitu teman-teman ya tuh nih teman-teman bisa lihat ya di kita kurang lebih ada 740-an bahasa teman-teman bisa hitung tuh yang paling banyak ada di Papua tuh 290 bahasa dan ternyata teman-teman bahasa di Papua ini setiap tahunnya tiap tahunnya atau mungkin tiap Periode tertentu berkurang. Ada yang tahu kenapa bisa berkurang? Karena nggak ada penuturnya, pak? Ya, bagus. Karena tidak ada penuturnya. Dan teman-teman juga harus berhati-hati ya, ketika teman-teman hmm, berasal dari daerah tertentu, itu sebaiknya mengutamakan dulu bahasa daerah. Untuk sarana komunikasi antar sesama keluarga. Karena kalau udah nggak ada penuturnya, otomatis bahasa itu akan punah. Karena siapa lagi yang menuturkan, gitu kan. Seperti contohnya nih, kayak sekarang nih. Bahasa Sunda di Molok, sekolah-sekolah itu menjadi salah satu pelajaran yang sangat sulit. Sangat sulit ya, dipelajari. Bahkan oleh orang Sunda sendiri. Karena dari kecil anaknya udah dijijilin bahasa Indonesia. Dijijilin bahasa Indonesia, gitu. Sebenarnya udah mulai ditinggalkan. Dulu saya sendiri masih senang belajar bahasa Sunda karena notabene saya bukan orang Sunda asli gitu jadi di, di rumah saya itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana percakapannya gitu jadi ketika belajar bahasa Sunda sangat senang gitu. jadi lestari padahal saya bukan orang Sunda asli ya tapi logatnya udah di pisan gitu cek batu rumah Benar ya ya gitu ya Uh, sedikit curhat, <laughs> kita lanjut lagi, teman-teman. Ini tadi udah kita bahas perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan nih antara bahasa Sunda dengan bahasa Jawa, tuh bisa teman-teman pelajari deh. Kemudian, bahasa Indonesia, nah, ini dia di dunia pendidikan, khususnya akademisi. Kenapa harus ada mata kuliah bahasa Indonesia? Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan satu, harapannya teman-teman bisa terbantu menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Itu harapan ringannya lah, harapan yang paling bawah ya bisa terbantu dengan adanya materi-materi tentang penulisan karya tulis ilmiah. Gitu. Itu salah satu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa intekst pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Gitu. Nah, ini juga udah lewat-lewat aja deh ya nah ini juga ada ini beberapa universitas yang ada program studi ada program studinya ya program studi bahasa Indonesia di Amerika USA di Mesir di Napoli itu teh di nya bukan bahasa Indonesia ya jadi nama universitasnya tuh Universitas degli Studi di di Napoli, kemudian di Perancis. Nah, sampai di sini, teman-teman ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, maka saya persilahkan. Ada waktu lima menit nih. Mau tanya Pak? Boleh, Kang Erna. Ya. Jadi gini Pak, dua pertanyaan boleh ya? Boleh, mudah-mudahan bisa saya jawab. Ya. Yang pertama ini, kalau menurut bayangan saya ya, itu pasti ketika negara memutuskan memilih bahasa Melayu Riau jadi bahasa apa Indonesia ya. Itu kan tidak sesimpel itu gitu ya. Apakah ada kajian atau riset sebelumnya gitu ya Pak ya sebelum mereka memutuskan itu yang pertama ya. Terus yang kedua terkait dengan adopsi itu serapan kata-kata asing yang jadi bahasa Indonesia, kata di dalam bahasa Indonesia. Nah itu apakah sebetulnya ada ada syarat itu atau ada aturannya ketika satu kata itu bisa masuk ke dalam uh, diakui sebagai bagian dari bahasa Indonesia atau masuk ke dalam KPI. Itu uh, Pak, makasih Pak. Iya, terima kasih Kang Erna. Dua pertanyaan. Waduh, yang pertanyaan kedua itu akan saya jawab lebih jelasnya, mudah-mudahan bisa dijawab ya di pekan depan. Tapi saya berikan jawaban dulu. Yang pertama Apakah ada studi khusus? Kenapa bisa pemerintah langsung menyebutkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan? Kok tiba-tiba gitu ya? Sebetulnya bukan hal yang tiba-tiba, karena bahasa Melayu ini cepat penyebarannya. Kan sudah dibilang cepat penyebarannya, bahkan saking cepatnya sebelum kemerdekaan itu, sebelum kemerdekaan, bahwa pemerintah kolonial Belanda itu menunjuk. Atau memilih bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya, sarana berkomunikasinya itu pertama dari kolonial dulu, kemudian yang kedua, teman-teman perhatikan, atau ini perhatikan ya, beberapa kesusasteraan lama itu menggunakan bahasa Melayu, kesusasteraan lama ya, seperti karya-karya Hamka. Armin Pane, kemudian Hendel Anwar itu kan masa-masa belum kemerdekaan itu menggunakan bahasa Melayu, menggunakan bahasa Melayu. Dan guru-guru juga, guru-guru juga, guru-guru dulu ya sebelum kemerdekaan kan memang udah ditunjuk sama pemerintah kolonial kan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya gitu. Hingga disepakatilah bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sebagai bahasa persatuan jadi ada analisis yang tentunya sangat mendalam kenapa bahasa Indonesia bisa dijadikan bahasa persatuan rincinya mohon maaf saya belum bisa menemukan informasi yang lebih lanjut terkait hal ini tapi ini juga jadi salah satu bahan pencarian saya ya terima kasih Kang Erna pertanyaannya yang kedua ada nggak syarat-syarat khusus ada dan itu sudah diatur nah, di dalam bukunya Pu Ebi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dulu kalau kita sebelum ada Pu Ebi itu namanya EYD. Buku EYD ya 7000-an, 7500 warna hijau. Buku EYD itu sebetulnya bukan buku EYD aja, tapi ada plusnya. Plus pedoman pembentukan istilah. Pedoman pembentukan istilah. Kurang lebih ketika ada istilah asing yang datang, kita kayak gadget ya, kayak gadget gadget datang ke Indonesia Set. itu nggak langsung diubah ke dalam nggak langsung diserap utuh ada tahapannya yang pertama tahapan pertama itu dicari kata yang lain yang semisal dicari kata lain yang semisal gitu ya ternyata ada nih gawai oh iya gadget itu ada gawai gawai itu ada istilahnya lagi gitu ya kemudian kalau misalnya nggak ada oh nggak ada nih kata yang semisal dengan gadget diubah diubah hurufnya ada itu di pedoman pembentukan istilah ada kalau au jadi apa gitu ya kalau i jadi apa kalau ua jadi apa itu ada pedomannya kemudian kalau nggak bisa juga ya diserap seutuhnya diserap seutuhnya gitu ya kayak komputer gitu ya kan dari c itu ya c o m p u t e r gitu ya diubah kan tuh diubah ah. sebagian diubah sebagian ya. kan dari c jadi Ini ah. ah. levelnya pertama yang paling harus dipelajar eh, yang harus dicari yang pertama padanannya langsung dalam bahasa Indonesia padanannya langsung ya yang kedua diubah sebagian yang ketiga diserap seutuhnya itu jadi kurang lebih ada tiga lengkapnya nanti saya cari tahu lagi gitu Kang kalau yang diserap seutuhnya itu Berarti kalau di penulisan karya ilmiah misalnya itu enggak perlu miring ya, huruf miring ya. Apa aja ya. Kan kalau bahasa asing itu kan miring biasanya. Iya, betul. Katanya. Berarti kalau dia sudah diserap berarti enggak usah miring ya? Iya, gitu. betul. Kalau diserap <laughs> seutuhnya ya, enggak usah miring. Iya, iya diserap seutuhnya. Makasih, Pak. Pak Adi. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan tidak terpuaskan. Jadi jadi, cari alat pemuas yang lain. <laughs> Satu pertanyaan lagi nih, siapa boleh? Mudah-mudahan saya bisa jawab. Ada yang ingin bertanya? Suara saya ada. Pak. ada pak ada nah, ada ya, pak ada giliran hanya suara pada ada <laughs> ya kalau tidak ada pertanyaan lain saya anggap teman-teman mengerti kalau nggak mengerti ya pilihannya cuma dua ya kalau nggak ngerti berarti nggak ngerti kalau nggak ngerti berarti ngerti kalau ngerti berarti nggak ngerti lah pokoknya dua itulah ya uh, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman apa yang saya apa yang kita diskusikan pada malam hari ini dan juga bisa meningkatkan gairah-gairah ya untuk berbahasa Indonesia lebih cinta lagi menggunakan bahasa Indonesia dan jangan sampai salah kaprah nih karena kita udah diskusi jadi pakai bahasa Indonesia yang baku gitu bukan gitu juga ya tentunya kapan kita menggunakan bahasa yang baik itu ada ada konteksnya kapan kita menggunakan bahasa yang benar itu ada konteksnya gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga teman-teman tidak terpuaskan. Jadi teman-teman cari alat pemuas yang lain ya. <laughs> dari saya ya, jangan dari saya aja gitu ya. Silakan cari di IG juga banyak tuh situs-situs apa akun-akun tentang bahasa Indonesiaan gitu ya. Di Twitter juga ada Ipan Lanin itu sangat getol menyuarakan bahasa Indonesianya dan juga banyak studi-studi studi lain terkait dengan bahasa Indonesia. Untuk pekan depan, teman-teman, kita akan berdiskusi mengenai UEB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, struktur yang paling kecil dari sebuah ujaran, yaitu tanda baca. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai berakhir pekan, eh bukan air pekan ya, sampai selamat berlibur mudah-mudahan libur ya tadi <gothat> rapel mudah-mudahan libur tadi rapel ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak pak terima kasih pak terima kasih pak ya selesaikan gitu